Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Sosok bercahaya misterius terekam kamera di Masjid Nabawi. Sebuah video yang merekam khutbah Jumat pekan lalu di Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi, ramai diperbincangkan di jaring sosial. Menyoroti tentang sosok misterius bercahaya terekam kamera. Video ini merekam sholat Jumat pada 23 Muharram 1433 Hijriah, bertepatan pada 7 Desember 2012 dengan khatib Syekh Dr. Abdul Mohsin Al-Qasim dan dipublikasikan di YouTube pada 8 Desember. Pada saat khutbah berlangsung, kamera yang dipasang di masjid menangkap sosok yang seluruh wajah dan tubuhnya putih bercahaya. Sosok ini terekam pada menit ke-14 dari video khutbah yang berdurasi 23.32. Namun terlihat tidak ada orang di sekitarnya yang menyadari dan memperhatikannya. Dan nampaknya tidak ada orang yang sadar bahwa sosok itu mengeluarkan cahaya. Sumber-sumber laporan Saudi terkait siapa sosok di video ini berbeda-beda. Berbagai dugaan terkait sosok ini menyebar. Ada dugaan kemungkinan cahaya itu disebabkan oleh pantulan sinar matahari. Namun menurut keterangan, atap masjid dibuat dari marmer sehingga tidak bisa memantulkan cahaya sinar matahari. Di sisi lain, seorang wakil dari Masjid Nabawi, Syekh Abdul Wahid Al-Khattab, mengatakan kepada para wartawan bahwa tidak ada dari administrasi masjid yang melihat sosok bercahaya itu. Dia menduga bahwa mungkin video ini hanya editan yang disebarkan di jejaring sosial. Sementara direktur stasiun TV Madinah bernama Sa'ad Aufi tidak mengesampingkan dugaan bahwa ini hanya pantulan cahaya dari lensa kamera. Stasiun tersebut melaporkan bahwa kamera yang merekam sosok bercahaya itu sedang diperiksa. Dan sebelum memastikan apapun, seorang pakar harus menganalisa video ini. Sedangkan banyak orang juga percaya bahwa sosok bercahaya yang terekam itu adalah malaikat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.